Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video. Ayo kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Tapi ini masalah pada hari ini, budaya hari ini, orang sudah mula dan merasa mudah untuk menghina ulama. Kita kat Malaysia ni dah jadi custom. Ay, itu ulama, dia rijal, aku pun rijal. Dia lelaki, aku pun lelaki. Tak ada masalah nak hentam ulama, nak biar, nak menghina ulama. Seolah-olah dia lebih hebat. Saya berterupa pada hari ini, ustaz yang bukan ustaz pun, pilot yang duk cakap dekat dalam YouTube pada hari ini, seolah-olah lebih alim dari Imam Ibn Hajar, Imam Romli, Imam Nawawi, Imam Ghazali dan lain-lain. Berapa kitab dikarang, baca Arab pun tak reti. Hadirin wal hadirat azakumullah. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah lah yang kita pegang. Jadi ahli sunnah wal jamaah adalah mereka mengikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dibawa oleh para sahabat, dibawa oleh a'immah, ulama-ulama yang terdahulu empat mazhab tersebut, memuliakan ulama-ulama yang lain juga, dan terus-menerus majoriti sambung bersambung sehingga hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya ya, video penuh link dalam kotak description dan ada juga di Facebook saya ya. Baiklah, yang menarik perhatian saya dan mungkin juga para penonton yang dirahmati Allah sekalian ialah apabila Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti menyebut tentang seorang pilot di YouTube. Tapi beliau tak sebut namanya. Ha, para penonton di sini contoh terbaik kenapa penting apabila nak react ataupun nak ulas ataupun nak kritik kepada seseorang, penting untuk sebut namanya supaya tidak timbul buruk sangka, tidak timbul orang tertanya-tanya siapa tu, siapa tu. Sebab kalau nak kritik, kena berani kritik. Kalau anda ada dalil, ada hujah, ada bukti kesalahan yang disampaikan oleh seseorang, sila sebut namanya dan sila kritik. Okey, dan kita fokus kepada perkara-perkara yang perkara berkaitan dengan agama, dalil, hujah, fakta kan. Bukan hal-hal peribadi. Sebab kalau tak sebut nama, orang akan tertanya-tanya, pilot mana tu kat YouTube? Ha, okey. Andai kata pilot tu saya. Andai katalah ya. Okey, Ustaz Dr. Aiman ada sebut yang pilot tu entah berapa kitab ditulis kan. Kalau nak kata kitab tak, tapi kalau buku tu alhamdulillah ada banyak jugalah. Dan saya taklah kata buku-buku saya tu bagus semuanya, tetapi adalah juga buku kalau yang saya sendiri tulis sudah lebih 50 buah judul, yang kalau saya tulis ataupun kerjasama dengan penulis yang lain ada lebih 30 buah buku. Kebanyakan daripada buku-buku tersebut ada di laman web saya hafizfirdaus.com. Boleh baca secara e-book ataupun muat turun dalam bentuk PDF ya. Kalau ustaz sebut tadi apa? Dia boleh baca kitab Arab ke? Dalam video-video saya mana yang perlu ada saya baca daripada perisian Maktabah Syamilah. Kitab Arab yang berbaris mahupun yang tidak berbaris. Nak kata fasih, taklah fasih sangat. Nak kata betul sangat tu pun kadang-kadang ada tersilap baris. Tetapi saya memberanikan diri membaca kitab Arab, dan sambil saya baca ataupun apa yang saya baca tu, saya tunjuk dekat skrin. Jadi mereka yang lebih arif, lebih pandai dalam bahasa Arab boleh semak bacaan saya, boleh semak terjemahan saya dan boleh membuat pembetulan seandainya saya salah. Okey. Jadi alang-alang sebut tentang buku, alang-alang sebut tentang membaca kitab Arab, Ustaz Dr. Aiman ada tulis buku tak? Kalau ada, perkenalkanlah. Boleh sama-sama kita baca. Boleh saya buat bedah buku ke, sambil tu boleh promosi sekali kan. Ha. Ataupun Ustaz Dr. Aiman ada video mana tak yang baca kitab Arab? Sama-sama kita boleh dengar. Saya pun bolehlah belajar cara sebutan yang betul, cara ataupun apa-apa lainnya yang kita boleh ambil manfaat kan. Takkan kritik pilot tapi sendiri tak baca kitab Arab. Ha, okay. Jadi kalaulah nak kata pilot tu ialah saya, gitulah. Alhamdulillah saya ada menulis buku dan tak ada sembunyi-sembunyi. Siapa-siapa pun boleh muat turun buku tu secara percuma untuk membaca. Saya pun ada membaca kitab-kitab Arab daripada perisian Maktabah Syamilah dalam video-video saya. Sesiapa nak dengar, silakan. Nak kritik pun dipersilakan. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua, Ustaz Dr. Aiman ada sebut yang orang masa kini merasa diri lebih alim dengan mudahnya, okey, menghina para ulama.
Para penonton yang dirahmati Allah, kita nak tahu apakah kriteria ataupun apakah kayu ukur yang digunakan oleh Ustaz Dr. Aiman untuk mengatakan seseorang itu menghina ulama. Kalau sekadar mengkaji, menganalisa, membanding pendapat, kemudian berbeza pendapat dengan ulama, itu bukanlah bererti menghina ulama. Itu bukanlah bererti kita lebih alim daripada ulama tersebut. Tetapi itu adalah budaya mengkaji, budaya menganalisa dan budaya berbeza pendapat. Sebab berbeza pendapat di sini, di sana ada ulama lain yang berpendapat beza juga. Jadi kriterianya untuk mengkaji itu ialah apa dalil yang dikemukakan, apa hujah yang dikemukakan, apa fakta yang dikemukakan. Dan kalau kita berbeza pendapat, bukan berbeza pendapat dengan pendapat peribadi, okay, tetapi berbeza pendapat dengan adanya ulama lain, adanya imam lain yang mengemukakan pendapat lain dengan dalil dan hujah yang lain. Sebagai contoh, katakanlah ulama A berpendapat sedemikian dengan dalil dan hujah yang beliau kemukakan. Ulama B pula memiliki pendapat yang berbeza dengan dalil yang hujah yang dikemukakan. Maka kita analisa dalil yang dikemukakan, kita analisa hujah yang dikemukakan, dan dengan itu kita memilih ataupun merojihkan pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil dan hujah. Ini bukannya menghina ulama, ini bukannya merasa lebih alim daripada ulama. Lebih alim ni kalau dia buat pendapat peribadi dia sendiri di atas pendapat ulama, yang itu mungkinlah nak kata lebih alim. Tapi kalau mengkaji, membanding, menganalisa, ini bukanlah dianggap sebagai lebih alim, bukanlah menganggap sebagai menghina, tapi sebaliknya. Okey, kita manfaatkan khazanah, okey, para ulama, kita memanfaatkan tulisan-tulisan mereka, pendapat-pendapat mereka. Sebab bagi kami, okey, kalau yang pilot yang dimasukkan tu saya, bagi saya pun, okey, para ulama tu taklah terbatas kepada dalam mazhab Asy-Syafi'i saja, tidaklah terbatas kepada yang Asy'ariyah saja. Jadi kita meluaskannya. Dan sekali lagi saya tekankan, ini bukanlah, okey, ini bukanlah dianggap sebagai lebih alim ataupun sebagai menghina ulama. Jika seseorang itu berpendapat sedemikian, yang ini apabila kita mengkaji, menganalisa, membanding dan berbeza pendapat sebagai kononnya lebih alim, sebagai kononnya menghina ulama, sebenarnya orang itu sendiri, orang yang mengkritik itu sendiri yang belum matang dalam beragama. Dia itu sendiri yang masih sempit ataupun jumud. Sehingga apabila dia lihat ada orang lain yang mengkaji, menganalisa, membanding-banding pendapat, dia menganggap itu sebagai satu tindakan yang kononnya orang yang mengkaji itu lebih alim, kononnya orang yang berbeza pendapat itu sebagai menghina ulama, ya. So ini ada masalah kematangan dalam beragama. Tapi di sini juga kita kena tahu ataupun ambil maklum, sebahagian orang dia tak mampu buat semua tu. Sebahagian orang dia unable to process. Dia tahu satu tu saja. Kalau ada pendapat lain ke apa, oh aku dah mula jam. Aku punya sel-sel sama ada tak berhubung ataupun dah terlebih berhubung. Jadi dia jadi that one is your own problem lah. If you are unable to analyze, if you are unable to do some critical thinking, if you are unable to compare between opinions, it is your problem. Don't assume it is other people's problem, okay? Jadi ini sebenarnya ada mengisyaratkan lah, talib tak bayar lah perlu sebutkan, mengisyaratkan kadar kematangan agama seseorang itu. Okey, kadar kematangan agama seseorang itu. Baiklah. Poin ketiga yang saya nak ulas, mungkin juga kritik, ialah apabila Ustaz Dr. Aiman berkata yang kami ni ahli sunnah wal jamaah, merujuk kepada dirinya apa? Yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh para sahabat, yang dibawa oleh para imam terdahulu, termasuklah para imam empat mazhab dan selain mereka, dan juga majoriti ulama terus menerus dari dulu sampailah ke hari ini. Okey, okey, menarik, menarik. Saya nak tanya Ustaz Dr. Aiman, video ni tersebar dulu tau, masih ada sekarang ni di media sosial. Nak tanya Ustaz Dr. Aiman, video ni, amalan zikir yang dalam video ni dibawa oleh Rasulullah ke sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh para sahabat ke radhiyallahu anhum, dibawa oleh para imam terdahulu ke, dibawa oleh para imam empat mazhab ke, ataupun mana-mana imam lain,
dibawa, diajar, dianjurkan oleh para ulama ke yang terus menerus daripada zaman salaf sampai sekarang? Tanya saja. Ha, okey. Baik, saya mainkan video yang saya masukkan itu. Hu. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, kita sama-sama telah pun mendengarnya. Suara macam familiar, muka macam familiar, tapi tak apalah, kita bertanya dulu kan untuk mendapat kepastian. Para penonton yang dirahmati Allah, berhati-hatilah dengan sebahagian asatizah, okay? Ustaz ke ustazah ke yang mendakwa mereka lah ahli sunnah wal jamaah, mendakwa mereka ni ikut Rasulullah, mendakwa mereka ni ikut para sahabat, para imam pun semua tu. Tetapi itu sekadar dakwaan saja. Apabila kita menganalisa akidah mereka, ibadah mereka, ada saja bercampur aduk dengan sesuatu yang selain daripada apa yang mereka dakwa itu, ya. Jadi berhati-hatilah. Baiklah, demikian sedikit ulasan, react dan kritikan saya terhadap video pendek tersebut. Kita masih tertanya-tanyalah siapa pilot tu, ya. Okey. Jadi saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.